Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari penyakit tubuh dan penyakit hati. Hari ini Ayah Tangguh bersama keluarga kecil sedang mereview jalan-jalan di area pesawahan bertempat di Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini cuaca sangat cerah, apalagi waktu sore ini terlihat sangat sejuk dan indah ciptaan Tuhan. Di sini para petani sangat makmur karena khususnya di Desa Getas ini air melimpah, walaupun musim kemarau tetap menanam padi. Kalau desa lain biasanya musim gini nanam jagung. Kalau di sini setiap musim, setiap tahun tuh padi terus karena stok air sangat melimpah. Suasana hijau, angin sepoi-sepoi, dan tentunya pancaran sinar matahari sore yang mau tenggelam itu sangatlah indah. Sangat memanjakan mata, memanjakan hati, dan ya pokoknya yang penting hatinya senang dan nyaman, itu aja. Piknik gak usah jauh-jauh, lihat pemandangan di desa ini sudah merasa sangat bahagia. Kalau saya sih, kalau yang lain tidak tahu, mungkin efek kantong. Ya udah guys, selamat menyaksikan suasana sore di Desa Getas, Kabupaten Nganjuk, suasana pedesaan yang masih asri dan sejuk tanpa polusi yang pastinya, walaupun jalannya juga kurang bagus ya, aspalnya sudah rontok belum diperbaiki, tetapi okelah. Pemandangannya tetap bagus. Ada orang mancing itu. Nah, pokoknya mau mancing tinggal ke sawah saja, enggak usah jauh-jauh. Selamat menyaksikan, guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sahabat Ayah Tangguh.